Lu udah ready? Pasti itu udah ready, gak bisa lah. Tak ada berhenti ya, itu ya. Lu tak ada berhenti. Semua marah sangat rindu lah dengan arwah. Sebab bau sangat masa tu bawa lepas kerja dengan dia. Dan dia pula ada cakap, eh jangan lupa eh lagu ni. Lagu yang kita nak rekod ni. Kita rekod ni. Tak sangka pula dia meninggal. Memang. Semenjak dua orang kawan dia tu hilang, dia sangat lain lah. Dia sangat lain lah. Dia jadi lebih appreciate. Saya rasa seronok. Eh cantik lah. Look you cantik. Lepas ni memang nak berprojek dengan dia. Tapi terkilan sebab bila habis Mentor Millennia dia dalam masa berapa lama? Tak lama lepas tu. Dapat perkabaran yang dia pun telah arwah Kelly, arwah Haji dan arwah Look You adalah nama besar dalam industri muzik tempatan. Jadi saya selalulah menyaksikan mereka mengiringi persembahan artis popular negara. Sarah bekerja dengan diorang daripada first album sampailah ke hari ini. Sebab diorang tiga orang ni boleh kata jadi influence banyak musician lain. Jadi sometimes macam even Caan, Amy ke gitaris kan dia belajar dengan arwah Baji, Caan belajar dengan arwah Loiu. Jadi bila kadang-kadang, and then musician lain juga mengidolakan diorang ni. Jadi kadang-kadang bila kita orang bekerja, tiba-tiba keluar bunyi yang macam di arwah-arwah ni selalu buat. Jadi kita macam, eh dia ke ni yang main lah. Jadi macam tu lah. Ada momen-momen tu. Seluruh warga industri turut bersedih kerana kita kehilangan bakat yang besar kan. Tapi Allah lebih menyayangi mereka. Allah sangat sayangkan mereka. Sebab itu mereka dijemput lebih awal untuk berada dekat dengan Maha Pencipta. Dia welcome kita datang. Dia pun kita datang. Bila masa sesi recording tu kita tengok yang ramai yang involved. Semua yang involved tu orang-orang yang pernah bekerja dengan arwah Loyu, dengan arwah Kelly, dengan arwah Haji. Semua memang masa kita proses rekaman tu kita dah dalam keadaan recording lah, dalam keadaan hiba. Masih teringat-ingatkan ketiga-tiga ni. Dia pergi tu betul-betul shocking. Betul-betul memeranjatkan saya. Lepas Loyu bagi benda ni, lagu ni. Lagu ni kat saya. Lepas tu dia pula pergi, memang saya memang speechless lah. Memang tak boleh nak cakap apa lah. Macam benda yang takdir tapi benda tu macam disusun. So 4 bulan. So 3 orang sekali. Benda tu agak satu hentaman kuat lah dekat diri saya ni. Obviously dalam tiga-tiga ni yang paling saya dapat dengan arwah Loyu lah, Raja Uzin. Kalau orang tak kenal dia, orang sekadar cakap dia ni yang gila-gila, yang gelap-gelap, suka buat lawak dia memang. Semua orang kenal dia, suka buat lawak memang tak berhenti. Dia tengah marah pun, marah dia kalau pun marah sangat. Kalau gelap-gelap sangat, tapi walaupun dia tengah marah sangat-sangat ni, kalau kawan dia datang tegur ke pun, dia boleh switch. Dia sangat baik hati ya. Tak tahu nak explain dia baik hati dia macam mana. Dia memang sangat baik hati. Most of dia punya work, kebanyakannya dia buat ikhlas. Dia duit tu comes later bagi dia. Kita tahu dia orang yang sihat sebab yelah kita tahu dia main gym. Dia orang yang sport. Dia isap rokok pun tak. So tiba-tiba bila dia tiba-tiba collapse, dia sangat terkejut lah. Dia kalau anda kata lah, dia memang daripada awal kita dah expect dia ada penyakit ataupun dia accident ke apa, itu lain. Yang ni kita tahu dia sihat. Kita baru gelak-gelak uha-uha dengan dia. Tetapi besok dah tak ada sesuatu benda yang terkejut jugalah. Macam, hey. Loyu ni, first tu jumpa dia macam kelakar-kelakar seram juga tau. Dia kelakar tapi seram-seram lah. Kadang-kadang garam. Dia kadang-kadang garam. Dia selalu nasihat, jaga kesihatan.
Wow, tu dia pun jaga jana bergila-gila punya jogging kan. Dia suruh lihat jaga makan. Aku tak nak kehilangan kawan lagi kata. Alas kita juga cari dia yang begitu. Dari situ keluhan semua dari hati. Kau dengar, kau boleh dapat bayangkan lah. Lagu ni special sangat. Last air tangan arwah. Yu ni dia orang, dia ni memang pendidik lah. Dia pendidik lah. Dia suka macam kalau nasihat-nasihat dia, dia suka macam cuba lagi, belajar lagi, explore lagi apa yang kau boleh buat. Sebenarnya saya kenal dia paling lama lah. Dia jenis kalau ramai-ramai janganlah tanya soalan serius, dia takkan jawab. Dia takkan bagi jawapan yang awak nak dengan yang proper. Dia akan selalu buat lawak, tapi bila berdua dia akan sangat serius. Yang saya rasa saya admire lah pasal dia, bila kita travel ada apa-apa show dekat outstation, so dia akan selalu tanya saya, boleh tak awak pilih satu hadiah untuk bini saya? Setiap tempat yang dia pergi, dia mesti tak balik kosong. Dia akan selalu beli something untuk bini dia. Yang Kelly ni kalau kau tak ingat ni, Arwah Kelly. Semua tahu kan, happy go lucky. Tapi terkejut lah. Saya masa first jumpa dia pun, dia macam dah 20 tahun saya kenal dia. Saya tak tahu pelik lah orang ni. Dia pun sangat ni lah, ambil berat. Selalu kadang tanya, kalau dia macam dapat rasa kalau kawan-kawan dia ada masalah, dia akan jumpa personal. Arwah Kelly ni dia seorang kawan yang sangat mengambil berat terhadap kawan-kawan yang lain. Dia tak kisah orang tu status macam mana, orang tu student ke, orang tu professional musician ke, susah ke, kaya ke. Dia treat semua sama. Dia seorang kawan yang memang ambil berat dan sangat baik hati. Arwah Abang Kelly depan mata saya. Itu je bila dah, satu industri dah. Itu kan impact besar. Lepas tu tiba-tiba Arwah Baji. Belum hilang Kelly, Arwah Baji. Antara tiga orang ni paling rapat memang Fauzi Samin. Nama penuh dia. Tapi orang panggil dia, nama samaran dia Abang Haji. Kenapa orang bagi dia Abang Haji? Tak tahulah. Memang dia punya nama samaran tu daripada kecil. Abang Haji macam abang-abang. Dia tengah apa-apa masalah, nak sampaikan dekat Lok Yu selalu. Tak perlu ya ni, sampaikan dekat Lok Yu. Pasal dia semua muzik kan. Abang Haji lah tolong. Lok, ni tak boleh lah. Dia orang tengah. Abang Haji ni dia tenang, dia lebih simple, dia tak banyak bercakap sangat. He is a person yang suka memberi advice sebagai macam seorang abang. So whenever kita ada show sama-sama, dia akan selalu macam advice. Okay, dia akan ajar dia tak kedekut ilmu, dia akan macam memberi nasihat. Okay, why don't you try it like this? Okay, macam ni, macam tu. Mula saya dengar dalam grup, Haji kena heart attack. Lepas tu dah okay balik, Alhamdulillah. Lepas tu ramai orang call, dah tak ada hati lah. Orang tahu saya kat sana kan, diorang beri call lah. Ada cerita tak baik ke sekali betul. Terkejut. Saya sangat terharu apabila diberi tanggungjawab ini. Namun dalam waktu yang sama, saya berasa tanggungjawab yang diberikan ini sangat berat. Sangat-sangat berat. Mula-mula bila I dapat, and then I have to start kan, I bayangkan, if I was Arwah Lok Yu, how would I have done it? Sebab ni lagu dia, niat dia tulis untuk orang lain. So, okay, that's why I start dengan piano, sebab piano represents him. So, setiap orang yang record dalam lagu ni juga adalah dia punya protege, tiga-tiga. Dia adalah macam pengganti dalam industri ni. That's why everything is very sentimental. Lagu ni buat rasa kita rasa macam ni untuk kita punya family musician. Kita rasa macam lagu ni yang menyatukan kita. Menghargai sama-sama antara satu sama lain lah. Saya sangat honored untuk
untuk terlibat dalam projek ni. Dan saya cuba untuk ada touch Lok Yu dalam tu lah. Saya cuba sebaik mungkin. Saya buat dan saya nyanyi lagu ni khas untuk abang-abang saya yang dah pergi ni. Lagu Terakhir Buat Teman ni merupakan contribute kita orang. Kita orang, bukan saya, kita orang industri muzik. Musician-musician kepada first kali kepada ahli keluarga arwah arwah Royu, arwah Kelly, arwah Haji dan kepada peminat-peminat mereka. Bukan peminat-peminat kita ni, peminat-peminat mereka itulah. Dia menjadi satu karya yang ada nilai yang tinggi dari segi muzik, dari segi lirik, dari segi arrangement muzik, everything about karya tu sendiri. Jadi dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh InDigital ini sangat sangat bagus pada saya. Sekurang-kurangnya karya yang dihasilkan oleh arwah bukan sahaja dapat diketengahkan atau didengari, tetapi hasil pendapatan daripada karya yang dihasilkan itu dapat dikongsikan bersama orang-orang yang disayangi oleh arwah. Sokongan daripada pendengar di luar sana memang sangat-sangat diharapkan supaya ia secara tidak langsung dapat membantu insan-insan ini yang memerlukan, kerana mereka kehilangan tempat bergantung.